Awal Januari lepas, kita di Singapura, Johor, di tiang nombor 47-48, tiang yang akan nanti menjadi landasan RTS kereta api 5 km yang akan bersiap hujung 2026 antara Johor, Bukit Tagau dan juga Bundan. Kat mana pelibatan kita? Jangka operasi Mac 2027. 1 jam boleh bawa 10,000 penumpang. Cabarannya ada pada Jabatan Immigration. Jabatan Immigration bukan hanya bergelut kena cari lagi 30 orang daripada kamp hidup. 131, kita dah tangkap 101. Dua meninggal, bakinya walaupun kita start operasi, kita dah hentikan. Tapi berdasar makluman awam, barulah kita akan cari mereka. Yes, itu tugas itu, Jeffrey terus ada jawab. Ya. Tapi yang 2 tahun daripada sekarang, kita nak kena persiapkan sistem yang seamless. Idea kita adalah single entry point, kita dan Singapore. Tapi komponen apa, elemen apa yang kena ada dalam single entry point? Supaya sistemnya seamless. Sebab setiap jam 10,000. Kalau sistem immigration kita tidak cukup tuntas, dia akan berlaku kesesakan yang luar biasa. Dan apakah memadai dengan sistem sekarang, stamp passport, atau kita kena meneroka aspek baru, face recognition, iris, biometric, lagi pun 400,000 daily travelers antara Johor Bahru dan Singapura. Perdana Menteri Lee Hsien Loong beritahu saya dalam pertemuan itu, 90% adalah orang yang sama. Jadi kalau sistem face recognition yang nak kita buat, Tuan-tuan, PKSU keselamatan, ya, tentunya publik sangat suka dan senang. Dia boleh register dulu face recognition, kemudian urusan ulang alik dia adalah urusan yang seamless. Itu antara, dan kita ada 2 tahun kalau kita target RTS ini yang akan beroperasi pada Mac 2027 jangkaan. Ya, sebab pergerakan dia tak panjang. Track dia dalam 5 km. Ya, dan persiapannya, mesej saya harus sekarang. Ya, ini khusus untuk jabatan imigrasi. Betul, tahun ini menjelang Mac, kita harap kita boleh bentangkan dalam undang-undang single body agency. Itu juga di bawah kawasan KTN. Ini baby baru di bawah KTN.